Ojo ati ngudang anakmu yano pura-pura pelat. Anak toleh. Itu berarti apa artinya? Anak jelek. Kebalikannya soleh. Kalau soleh memang soleh. Tapi ketika diganti anak toleh, iya kan? Biasanya kan ibu pura-pura pelat, nerok no baye. Iya, anak toleh, nunin, iya kan? Nah itu berarti mendoakan anaknya jelek tuh. Anak yang jelek begitu. Nauzubillah, amin.